kampanye Pilkada Kalawan Walatra tahun 2018, Panitia Pengawas Pemilu di Wewegan ku TNI, Polri, Turta Satpol PP Cimahi, memeres alat peraga kampanye atau APK di Sakuliah Kota Cimahi poe Minggu peting. Eta penartiban APK teh dipaju ti saprak poe Sabtu tepi ka poe Senin peting. Panitia Pengawas Pemilu Kota Cimahi di Wewegan ku Kepolisian TNI jeung Satpol PP Cimahi nartibkeun alat peraga kampanye atau APK di Sakuliah Kota Cimahi poe Minggu peuting. Prak-prakan panartiban dilakonan dumeh ayeuna nincak mangsa tenang kampanye pemilihan gubernur turta wakil gubernur Jawa Barat. Lian tinggal anan spanduk kampanye, petugas ge meresihan stiker kampanye anu ditapelkeun kana kaca atau tihang listrik. Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Panwaslu Cimahi, Yana Maulana nembrakeun, pihakna memeres APK salila tilu poe, timimiti poe Sabtu tepi ka Senin kamari. Pihakna bakal nyendekeun APK moal mapai sandeui Kota Cimahi. Pak, dari kemarin sudah mulai menerjunkan dan berakhir besok sudah sampai benar-benar APK yang ada di Kota Cimahi bersih, sehingga pada saat pemungutan tidak ada lagi APK-APK yang terpampang di berbagai daerah di Cimahi. Prak-prakan pemilihan gubernur bakal dilakonan tanggal 27 Juni. Kukituna, prak-prakan pemilihan kepala daerah dipiharap bakal dipaju kalawan damai. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.